Pagi-pagi begini, kalau biasanya kita bangun celik mata nak cari apa? Cari sarapan. Ada banyak jenis sarapan yang berat, yang ringan. Tapi yang ada di depan saya ni adalah antara contoh sarapan yang kita cari-cari di waktu pagi. Mungkin petang-petang pun boleh juga, ya. Okey, kita nak bersama dengan pengarah urusan bagi goreng pisang crispy ni, iaitu Cik Muhammad Suhaimi Ahmad atau lebih dikenali sebagai Cik Mi. Ya, Mak. Cik Mi. Salam. Kita nak tengok ni cara-cara nak menyediakan pisang crispy. Saya difahamkan ini bukan kali pertama bersama dengan kami di Selamat Pagi ini Malaysia. Ya, ini kali kedua, Mak. Kita bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Cuma kalau hari ini kita nak tengoklah apa antara yang lain yang kita nak tunjukkan selain daripada pisang. Saya difahamkan boleh goreng nanas, boleh goreng yang lain-lain. Ya, gunakan tepung khas tu. Inilah istimewanya tepung GPC. Ya. Tepung GPC sebenarnya telah diadun untuk penggunaan apa saja produk. Dan kalau hari ini kita bawa, nampak ya, kita bawa ini nanas dan of course kita tentulah pisang. Kita pisang, tapi sebenarnya keledek, labu juga boleh digoreng, tempe juga boleh digoreng dengan tepung GPC. Dan inilah keunikan tepung GPC. Dan hari ini apa yang Cik Mi nak tonjolkan kepada para penonton di luar sana sebenarnya ialah bagaimana kelebihan tepung ini sebenarnya boleh digunakan untuk apa saja produk. Dan hari ini tepung sini semudah bancuhan dia semudah 1, 2, 3. A, B, C. Bancuh, celup, goreng. Anak-anak pun boleh masak di rumah ya. Bancuh, celup dan goreng. Kan? Dan proses yang ini beritahu ya, proses gorengan ini cukup pantas. Cukup pantas ya. Dalam berapa tempoh minit? 1 minit 30 saat atau ke 2 minit. Oh, dah siap. Dah siap. Tengok ni. Nampak ini tak? Hasil ini dia, dia hasil dia. Nampak tak hasil dia kalau kita tengok kan? Kelebihan tepung tepung GPC ni bila digoreng dengan produk-produk tempatan. Pisang, nanas dan sebagainya. Dia tidak berminyak. Bukan tak bergoreng dengan minyak, Mak. Goreng dengan minyak. Ada je minyak kan? Tapi bila hasil gorengan tadi, sebenarnya hasil gorengan tadi dia kurang, dia kering, dry. Kering. Nampak kering. Ya? Nampak itu kering. Yang menjadikan ragu dan tu. Dan inilah satu kelebihan yang kita nak tunjukkan dengan produk GPC ialah boleh faktor kesihatan. Betul. Sebab sekarang ni kalau nak makan sedap kena tengok juga kandungan kalori dan sebagainya. Okey, cuma apabila kita melihat kepada apa kaedah penghasilan tepung dan sebagainya. Kalau dulu saya rasa masa mula-mula memulakan perniagaan Cik Mi, saya rasa mungkin mula-mula belum ada tepungnya lagi. Belum, belum. Jadi macam mana membina tangga-tangga kejayaan dalam bidang keusahawanan. Alhamdulillah. Memanglah kalau kita bercerita tentang perniagaan goreng pisang, kalau dulu-dulu tepung gandum, tepung beras, campur dengan macam-macam lah bahan dia. Itulah hasil bahan produk yang kita, penggunaan tepung yang kita gunakan. Tapi hari ini, apabila tepung GPC terhasil, hasil tepung GPC ini daripada bahan dia ialah beras hancur. Dan diadun dengan beberapa bahan-bahan lain. Dan yang paling istimewa ini proses penggorengan itu cepat. Nampak tak? Penting, dan Alhamdulillah. Menjimatkan masa. Menjimatkan masa. Kalau dulu kita goreng pisang sempat lepas suh pinggan bersiang ayam. Tapi hari ini dalam tempoh 1 minit setengah atau 2 minit dah siap dah. Nampak tak? Begitu pantas gorengannya. Dan siapa saja pun boleh menggunakan tepung GPC ini mencuba untuk buat proses gorengan. Dan kalau cerita tentang kejayaan GPC ataupun tangga kejayaan yang kata tadi kan. Kita bermula pada 2015. Baru sangat lagi GPC ini. GPC Network 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Mengumpulkan 27 ahli. Tapi Alhamdulillah hari ini kita dah ada 300 cawangan di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan Brunei. Tapi dan, saya rasa kalau dah ada banyak cawangan begitu, apa yang paling mencabar sekali kalau kita nak jadi usahawan ni? Sebab sekarang ni ada orang mula-mula dia ada modal, berniaga tapi separuh jalan. Jadi Cik Mi nak memastikan supaya perniagaan itu bergerak maju ke hadapan macam mana? Ya, ini yang Cik Mi nak tekankan. Dalam perniagaan kita tak boleh jadi peniaga touch and go. Perlu ingat ya, peniaga tak senggu. Hari ini bersemangat untuk berniaga, lepas tu hilang, senyap. Tapi dalam GPC kami terus memberi bimbingan, nasihat yang berterusan, latihan yang berterusan kepada ahli-ahli untuk membina rangkaian perniagaan. Kenapa pisang goreng sebagai model perniagaan? Sebab perniagaan pisang goreng adalah satu perniagaan yang mudah. Mudah. Murah. Dan berisiko, dapat risikonya pun rendah. Tak perlu ada permis. Perniagaan ini bersifat perniagaan jalanan. Boleh buat di rumah. Boleh di rumah dan peluang perniagaan. Dan yang paling penting, peluang perniagaan ini sebenarnya terbuka luas kepada sesiapa saja. Anak muda, ibu tunggal, sesiapa saja untuk mencuba perniagaan ini sebagai model atau perniagaan. Dan kita nak perniagaan ini
dimonopoli oleh orang kita lah. Okay. Sekarang ni sebab pisang ni nampak ringkas ya, hanya menggunakan pisang, tapi sekarang ni kalau kita lihat perniagaan yang melibatkan pisang ni ada banyak ya. Pisang cheese, pisang apa goreng biasa. Ni macam Cik Mi dengan JPC. Jadi macam mana nak memastikan persaingan sihat berlaku dalam dunia perniagaan? Sebab mungkin kalau berniaga dekat meja banyak tu, meja sebelah guna pisang cheese. Jadi pilihan tu. Okey, Cik Mi setuju dengan suka dengan perkataan persaingan tadi. Mm-hmm. Persaingan adalah satu benda yang sihat. Mm-hmm. Persaingan adalah sihat. Cuma cetak rompak itu yang salah. yang perlu kita ingat ya. Persaingan itu sihat tapi cetak rompak itu salah. Dan alhamdulillah dalam tempoh 3 tahun perniagaan JPC telah berkembang dan diminati ramai, dan alhamdulillah hari ini perniagaan ini atau pisang goreng ini yang bersifat tradisi telah pun jadi satu makanan tradisi kebangsaan rakyat Malaysia. Okey. Dan bercerita tentang produk-produk lain, cheese dan sebagainya, itu satu produk inovasi. Dan produk-produk tersebut kebiasaannya dia tidak kekal lama. Dia trend. Habis, viral itu habis. Tapi buat cerita tentang pisang goreng. Agak-agak sejak bila Mac pernah makan goreng pisang? Lahir-lahir. Sejak kecil dah tumbuh gigi, dah makan goreng pisang. Betul tak? Dah wujud. Mana perniagaan ini dah wujud. Dulu lagi. Lama lagi. Cuma dulu lagi. Inovasi. Lalu soalan yang kedua, cuman tanya pada Mac. Agak-agak bila perniagaan pisang goreng ini akan pupus? Tak mungkin pupus. Di situ lah kita nampak kan. Siapa pengacara kat sini? Nampak kan di situ kan kelebihan perniagaan tradisi pisang goreng ini. Banyak perniagaan ini akan wujud dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi kita mencari perniagaan tu, kita kena pastikan supaya ia boleh kekal lama. Yep. Tapi yang penting saya rasa semangat dan juga disiplin. Ya. Cik Mi, saya rasa dengan pekerja-pekerja pastinya berdisiplin untuk pastikan supaya perniagaan itu boleh berkembang maju. Sebab sekarang ni cabaran dia, saingan satu. Yep, satu lagi cabaran dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi tekanan, jadi maka akan terencatlah perniagaan itu. Okey, sambil-sambil tu nak sembang ni, kita nak tahu juga selain daripada kita gunakan pisang, kita gunakan juga nanas ya. Ya, nanas pun boleh digoreng. Ini yang saya yang agak mungkin kelainan tak ya. Tak pernah lagi saya tak rasa nanas goreng. Tak pernah goreng nanas kan. Tapi hari ini JPC menunjukkan produk nanas sebagai satu bentuk gorengan juga bersama dengan goreng pisang. Jadi JPC atau goreng pisang crispy atau produk goreng pisang itu adalah main icon produk. Selain itu adalah menu-menu lain yang ditunjukkan dalam JPC. JPC bukan hanya pada goreng pisang semata-mata, Mike. Banyak lagi produk tempe, labu dan sebagainya boleh kita gunakan. Macam-macam. Untuk digunakan bersama dengan tepung JPC. Nak goreng ayam boleh? Boleh, ayam pun boleh. Dan kelebihan satu lagi ialah, satu lagi nak cemek tunjukkan kelebihan di JPC ialah sambal kicap Johor. Nampak tak? Sambal kicap Johor inilah sebenarnya. Pelengkap. Makanan tradisi. Orang Johor memang makan sambal goreng pisang dengan sambal kicap. Betul. Tapi kita nak bawa model yang sama kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai satu makanan tradisi yang menggunakan sambal kicap Johor sebagai makanan tambahan, pencecah dia, penyedap dia. Kalau di Sabah orang kata padas bah, tapi nyaman. Padas bah. Ke Sabah pula kita. Alhamdulillah, Sabah pun kita dah ada rangkaian di sana. Saya nak tengok mana hasil gorengan nanas tadi. Nanas, mana nanas? Oh, dah siap dah nanas. Oh, dah siap dah. Okey. Kita display nanas. Lepas ni boleh kita ramai-ramai kita rasakan kenaikan. Dah tak nampak nanasnya. Produk JPC. Dah tak nampak nanas? Nampak tak? Kalau dulu kita bila diperkenalkan dengan produk aiskrim goreng, kita terkejut. Macam mana aiskrim nak digoreng? Tak cair ke aiskrim? Jadi inilah teknik dan kaedah yang kita bawa dalam JPC. Menggunakan apa saja produk tempatan untuk digoreng menggunakan tepung JPC. Kalau nak goreng aiskrim boleh juga ke? Belum cuba lagi. Mungkin inovasi yang boleh dibuat selepas ini. InsyaAllah. Dan kita akan cuba membuat satu inovasi yang lain. Dan insyaAllah kita tiba dalam percangan untuk frozen kan produk ni. Mungkin di, untuk pasaran hotel dan sebagainya. Tapi setakat ini permintaan untuk goreng pisang crispy ni bagaimana? Sebab ada yang berpendapat dah banyak sangat pisang, boleh goreng sendiri, buat apa nak beli tepungnya? Tapi kelebihan ni tu, kelebihan segi teknik. Mungkin orang boleh menggoreng pisang, tapi dia tak dapat ilmu menggoreng pisang. Sebab itu dalam perniagaan perlu ada ilmu. Ilmu sangat penting. Perlu ada ilmu dan perlu ada sifu. Barulah perniagaan itu akan lebih berjaya, Mac. Jadi Cik Mi menjadi mentor untuk goreng pisang crispy. Alhamdulillah hari ini Cik Mi sebagai mentor di JPC Award dan kita 300 cawangan dan Cik Mi membimbing setiap ahli-ahli. Baik. Dan kepada juga siapa yang berminat untuk bersama JPC. Baik, kita nak break seketika sambil saya nak makan. Wah, Mac dah tak sabar dah ni. Saya dah memang tak sabar.